yang mentega ini. Oh, kayak gitu ya. Kita tarik molor gitu ya. Habis berapa butir telur ini satu hari, Bu? Biasanya 150.000, enggak tahu berapa kilo. Oh, berarti 150.000 untuk beli telur aja ya? Iya. Istimewa, Lur. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita bertiga, Duo Dinosaurus dan Jalur. Asik. Sekarang pakai helm ya. Mau nyalon dia ya. Dari jalan. Kita lagi berada di mana nih, friend? Kita berada di Jalan Yosudarso Utara, lebih tepatnya di samping pintu masuk pelabuhan Dul Tangsik. Mantep banget kalau sekarang Google Map ya. Jelas. Kita mau cobain apa, Cak Lur? Roti canai Malaysia. Woi, sangat. Kopinya Malaysia. Kopinya. Juga pakai lama ya. Langsung kita tanya ownernya dan kita cicipi roti canai Malaysia. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan ibu siapa? Putri Ful Ulia. Oh, ibu Putri Ful Ulia. Ful, keren, bos. Keren namanya. Ini udah berapa lama ini, Bu, roti canai ini, Bu? Sudah 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun. Lumayan berarti. Main lama. Terus ini bukanya setiap hari, Bu? Setiap hari mulai jam 7 sampai jam 8 malam. Oh. Untuk harga mulai berapa sampai berapa ini, Bu? Dari 3.500 sampai 10.000. Untuk tetariknya berapa? Tetarik hangat itu 3.000, yang esnya itu 5.000. Wah, mantap, friend. Nah, ini yang paling favorit. Apa yang paling laris? Paling big seller di sini. Roti canai apa? Yang rasa apa? Roti bom. Obong. Isinya itu mentega sama susu. Oh, aku suka ini. Bener, enak. Oke, okay, oke. Okay. Karena kita udah pernah coba. Oh iya. Oke, Bu, abis ini aku mau pesen yang paling favorit di sini, biar kita coba di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Milo. Milo. Milo, mentega, telur, susu, pokoknya semuanya aku ambil. Oke. Okay, mantap sih. Cantik. Ini pakai telur satu. Oh, pakai telur satu ini. Berapa kalau pakai telur? 5.000 juga. Oh, 5.000 pakai telur. Murah banget, friend. Kita pesan semuanya boleh. Kalau Cak Nur pesan yang original satu, Cak Nur. Satu aja, Cak Nur ya. Cak Nur pesannya apa? Pesannya paling spesial. Original aja satu ya? Original. Satu aja. Iya, satu aja. 500. Iya. Udah, udah. Keju. Ini keju meri. Keju. Apa enggak apa-apa digabung? Hah? Apa? Oh. Apa enggak apa-apa digabung? Coba, Bren. Tadi masih jam piring dewe-dewe. Dewe-dewe lho. Hanya kayak Jimmy lho ini? Yes. Berapa kalau kayak Jimmy lho ini? 8.000. Murah, Bren. Ya murah, Bren. Ada yang mahal di sini ya? Ada. Yang mahal itu Cak Nur. Yang mahal dari Malaysia itu mahal. Transportnya. Oh, ini pesanan kita, teman-teman. Istimewa. Roti canai ini yang original, ini yang Milo, ini yang keju Milo. Keju Milo. Ini yang topi Pak Tani. Topi Pak Tani atau tisu. Ini yang mentega gula. Mentega susu. Teh tarik. Teh tarik. Teh meme. A few moments later. Ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Kita mau cobain roti canai Malaysia, Bang. Oke. Okay. Kita pesan banyak banget ya. Kita pesan 6 porsi. Kita ini ada yang mentega susu, mentega gula, Milo keju, Milo. Dan ini kamu yang ini. Oke. Okay. Ini topi Pak Tani. Oh, ini aku suka nih. Original pakai kuah. Pak Tani, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masuk, Bek. Karena saya yang suka yang Milo, saya coba yang Milo terlebih dahulu, Bek. Aku coba yang
mentega susu ini ya. Favorit yang menu ini. Ding ding ding. Bang 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 bang. Hei. Jadi angkringan kan. Makan gini enak, lanjut ditekuk. Heeh. Dilipat. Terus di sobek roti Mariam. Monggo. Ini yang mentega susu ini enak banget. Ini makanya paling favorit banget, Bang. Ini yang Milo juga favorit, ya. Karena enak banget ya Milonya ya. Saya suka banget ya. Karena kebanyakan mentega jadi agak lemak gini ya, tapi enak. Lebih kerasa banget. Teksturnya juga enggak terlalu kering ya. Tapi enak, empuk gitu. Kalau yang crunchy itu kayak gini, bro. Kayak kulitnya martabak, kayak kulitnya kebab gitu ya. Kalau martabak kurang kering, bro. Mantap untuk yang mereka itu. Ini milu keju, bro. Mau coba Pak Tani? Monggo. Ini namanya topi Pak Tarno. Pak Tarno bin Salabin itu ya. Topi saya kerucut. Enak banget bro ya. Oh. Kejunya berasa, terus milunya juga berasa. Enak. Apalagi disaring sama teh tariknya. Istimewa lah. Ini lebih ke crunchy ya, atau kriuk-kriuk ya. Ini mentega apa ini, Bang? Mentega susu. Ini mentega gula. Nah, saya mau coba yang mentega gula. Penasaran karena ini favorit dari Mas Yusuf ini. Nah, teksturnya juga agak-agak lembek ya. Karena banyak menteganya. Nah, kita potong gini ya. Keren nih coba ini. Oke. Makan dadar ya. Iya. Nah, gini. Monggo. Kalau yang ini, yang mentega gula, Ben. Oh iya, ada krenyes-krenyesnya gula ya. Aku suka banget ini, coba. Manis-manis, gurih gula, tapi gurihnya juga nyeleng banget ya. Ini enak. Gak habis-habis coba ini. Tahu opus ya, yang atasnya untuk gula. Oh iya, tahu. Kayak gini, Ben. Ini lebih gurih, lebih crunchy. Manis juga. Kayak ada cucunya ini. Gak habis-habis coba ini. Ini sudah suka makan sama Yusuf, kok. Suka banget sama yang mentega gula juga ya. Gak habis-habis. Jadi enak. Kita habiskan mas ya. Nah, gila. Ini gila ini namanya. Ini kerupuk namanya. Kerupuk. Kerupuk rambak. Tapi gulanya ini ya. Nggak sampai hancur atau nggak sampai meleleh kan. Tadinya ada krenyes-krenyes gitu. Benar banget. Ini ada gulanya nih. Gula. Gula ini ya, gula tabur biasa atau gula pasir? Gula pasir ya. Enak banget. Nanti saya enggak jadi pesan milu, pesan ini aja. Minumnya tertarik, istimewa. Jangan tapi Pak Tani juara, sumpah enak banget. Yang kita ganti menu lagi ya. Yang terakhir, yang original. Ini yang Milo. Original. Kita makan ya. Kayak gini kayak makan kebab. Ini caraku, beda cara lain lain. Ya, kalau mungkin kalian makannya dicuwir-cuwir gitu ya. Dicuwir, kita enggak. Terdengar suara lintar. Putra petir. Putra petir. Gantikan asur kembali dia. Ini putra petir teman-teman. Jika menghadirkan hujan. Pakai payung. Monggo, ini semuanya ya. Saya tutup gini aja ya. Ces. Oke. Nah, karena ada bumbu karinya ini ya. Milonya ya, sambil jadi kayak gini, kayak bubuan. Mudah-mudahan bumbu karinya juga berasa banget, enak. Terus tekstur yang original ini agak-agak keren sedikit ya. Agak kerennya gitu.
Tapi tetapinya saya juga yang menegak gula. Susah. Iya, tutul lagi. Nah, itu gula banget. Lu merah di mulut. Oke teman-teman ya, kita udah cobain ya roti canai Malaysia dari Ibu Putri. Asli Bawean. Asli Bawean. Gila, dari semua menu kita coba enak banget. Tapi overall yang paling aku suka itu yang mentega gula dan mentega susu. Be, the best of the best ya. Tapi beda orang beda lidah. Nah, mungkin yang lain juga yang dulu ya terserah, cuma kita lebih suka yang mentega dan susu. Enak-enak. Lebih krenyes, lebih enak badan. Itu tadi yang Pak Tani. Yang tisu itu katanya. Ibu ya. Itu enak juga sih buat kalian yang pengen cari roti canai ini. Ya, lokasinya di sebelahnya pintu masuk pelabuhan atau di jalan? Jalan ya sudah seutara. Nah, oke teman-teman, ini jadwal kita berburu-buru sore-sore bersama Mas Rafa. Jadwal udah kita cak Inur. Oh, ini ya, udah mendekati hujan ya, kita kelasin dulu ya karena takut kehujanan. Hujanan. Jadi ya waktu subscribe kita berdua agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner di kota kasih dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman, supaya teman-teman jangan ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Karena insya Allah kita akan terus berburu kuliner setiap hari memberikan dan menyajikan video yang pasti bikin ngiler. Mas Rafa. Salam rombongan dari Rafa Agro Channel dan Yusuf Agro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Dinosaurus. Dinosaurus.